Channel. Oke bro, kali ini gue akan main pakai si Kalsidon lagi dah. Nah ini gue ditemani oleh si Om Ucup nih bro. Dapat mapnya, baru main dapat mapnya, map gila nih bro. Banyak bakal banyak laser nih bro di sini. Udah gitu tank kita semua nih bro, tank gua dan tank lawan gua juga nembakin pelurunya banyak nih bro. Bakalan hujan laser nih bro di sini bro. Waduh. Lewat dikit dong. Nah, nanti gua hajar si Kalsidon dulu dan nih bro. Si kucing dulu nih bro, karena kalau si burung agak sulit tuh bro. Waduh, kena lagi gua. Kalau hajar si burung agak sulit nih, karena dia kehalang itu tuh apa? Kehalang batu tuh bro di depannya. Jadi gua hajar Kalsidon dulu dah. Kalian gua sedot HP-nya dia ntar. Sip. Kenapa sih dia? Ini gue sengaja pakai si Kelinci ini gue Kalsidonnya. Jadi gue buat sedot-sedot kayak si kucing ini bro, si kucing, si siapa lagi tuh, si Yunin. Jadi gue bisa sedot HP-nya dia kalau nge-recovery. Nah ini lasernya udah aktif atau belum ya? Masih belum aktif bro, belum nyala tuh ya tengahnya. Ngucet ngajar mana nih? Harusnya sih tetap ngajar si Kalsidon bro, dia udah tahu juga lah. Gak usah dikasih tahu bro dia. Mantap om. Waduh. Depan dia ada laser lagi bro. Awantor tuh dia. Mati nih gue dihajar nih bro. Sip. Untung gue gak mati. Ini lasernya belum aktif nih ya bro. Kalau tadi lasernya aktif, mati tuh gue. Sip. Ya dulu deh yang aku mati bro. Kemana nih dia nih? Waduh, sip. Untung tuh bom nyasar satu tuh bro. Kalau tiga-tiganya kena mati tuh si Om Ucup bro. Nah, ini darah gua berdua udah sekarat lagi. Sip, mantap. Nah tuh aktif tuh bro. Pas aktif pas ada tornado lagi. Bakalan ribet ya gue ini bro. Nggak kepake juga dah ini Kalsidon gue bro. Awan apa tuh lasernya tuh bro. Udah keburu mati gue ini. Gue lagi yang dihajar. Aduh, gue turun di sini aja dah aktornya bro. Jadi gue nyumpet di sini. Jadi seandainya dihajar laser dari arah depan bakal kena si itu juga. Wah, nggak nyampe lagi gue. Ini gue hajar ini aja deh, mau nggak mau gue nggak nyampe lagi ke si apa tuh si Phoenix yang gold bro. Gue kalau minggir-minggir lagi nyemplung lagi gue. Sip. Lasernya yang satu mentok lagi tuh lah. Jadi gue pikir gue sengaja di sini supaya kalau si Phoenix yang gold ini nyerang gue bro, si Phoenix yang merah bakal kena laser tuh, laser dari arah kiri. Tapi ternyata malah mentok lasernya. Soalnya baru aktifnya telat sih tuh laser tuh bro. Udah tank kedua baru aktif dia. Meluncur dengan lancar tuh laser ke gue bro. Nah nanti gua pele dulu dah bro.
Jadi gue tempelin si finishing mana dan ntar. Kalau enggak gue dihajar SS gue bisa-bisa nih. Tim. Bomnya doang yang kena. Gue udah seneng tuh bro. Katanya pelurunya berantakan. Tadi seandainya kalau kena semua tuh pelurunya mati tuh si Phoenix tuh bro. Nah kalau si Om Ucup mati nih, lumayan nih buat nambahin es bar gua bro, efek si Koroni bro. Jadi kalau partner kita mati, nambahin es bar lumayan, ah sip mantap. Bisa begitu tuh. Yang satu malah nyelonongnya ke depan, malah yang dua nggak jelas dari atas. Nah ini gua sini dah. Sip. Si Om Ucup mati, SS gua nyala nih. Nggak mungkin dia nggak SS gua bro, karena si burung yang merah bakalan mati kalau di SS. SS-nya Phoenix ini sakit banget bro, HP setengah mau mati. Apalagi ini ada laser lagi. Mati dia muncul bro. Set dah. Jauh banget lu om turunnya om. Ada tornado lagi. Pede bro aja bro. Harusnya sih anginnya angin gampang, angin ke bawah gitu. Sip. Pantesan dia turunnya jauh-jauh bro. Udah pede bakal kena dia. Nah ini burung kemana nih? Dia tele juga tetap bisa gua hajar nanti. Gua hajar SS bro. Karena pet gua bisa open shield. Mau gak mau dia ngajar gua deh. Karena HP gue udah lebih sedikit dibanding si Om Ucup. Udah gitu posisi gue lebih gampang. Nah, posisi gue nyala nih bro. Dekat aja dah. Sip. Langsung mati dia. Oke bro, kita lanjut lagi dah. Nah ini dapet mapnya, map busuk lagi bro. Oh ya bro, buat kalian yang belum subrek channel gue, jangan lupa di subrek ya bro. Dukung terus channel gue supaya tetap bisa maju bro. Sip, mantap om. Nah di sini nih susah nih bro main di sini. Nah apalagi kalau udah turun begitu tuh. Udah bakal mentok-mentok kalau pakai weapon 2 di sini. Nah, malah gue yang dihajar. Tuh. Bikin nama susahnya ini nih, tornado di sini. Udah ribet banyak halangannya, begitu tornado lagi. Gak dapet lagi tuh weapon 2-nya, bro. Mau gak mau main pakai weapon 1, bro. Damage-nya nggak seberapa kalau pakai weapon 1. Nggak kayak weapon 2-nya, itu gajah kalau dihajar pakai weapon 2-nya si Chalcedon bisa 2,5 bro. Kalau pakai weapon 1-nya kayak tadi, cuma nggak sampai 200, jauh banget bedanya. Nekat nih si Om Ucup bro. Berantakan tembakannya bro. Dual cuma 167 bro. Ini aja om, hit si Mongko ini om. Mongko gajah Mongko nih. Pakai tornya aja dah. Karena gua kayaknya kebakalan gua dulu nih yang mati bro. Soalnya si Oktor gua kalau ngehajar itu Mongko mah gak bakal mati-mati bro. Udah Oktor damage-nya nggak seberapa, diredus lagi 23% tuh bro sama si Mongko. Ih, kapan matinya tahu? Gajah lagi darahnya banyak.
Nah, sedangkan si Om Ucup masih masih pakai kalsidon kan, tipe mesin tuh, ngehajar si gajah, gajah mongko mah nggak ngefek, tetap bakal gede damage-nya bro dibanding si si siapa si Oktor gua. Sip, bakalan susah nih dia ngehajar gua bro. Nah gitu aja dong om, yang pasti pasti kena aja om. Sip. Tuh 289 bro, lumayan banget. Kalau Oktor gua mah nggak nyampe 200 kalau ngehajar mongko bro. Sip, nggak kena dia. Anginnya angin gila itu, 12 bro. Udah ada tornado, banyak halangannya, anginnya kenceng lagi. Ngawur bro, weaponnya tuh. Nembaknya kemana tahu pelurunya. Nah, tapi si gajah ini juga udah susah juga mojok begitu dia. Tadinya biarin aja mati dia pakai tank kedua daripada nembak kayak gitu tuh nggak kena-kena bro. Nah ini si Om Ucup kalau break shield SS-nya nyala nih. Sip. Padahal cuma main nyuntik-nyuntik doang bro. Jadi apa, nyuntik-nyuntik doang, SS-nya nyala lagi. Karena efek tornado bro, tornado shoot, dan juga tadi kan shield break. Jadi ya lumayan, nambahin S bar-nya banyak. Buset. Malah meledak di atas tuh peluru bro. Nah ini gue cuma bisa ngehajar gajah yang pojok doang. Gajah yang bawah susah banget gue hajarnya. Sip. Udah. Memang harusnya bunuh diri aja bro, karena udah nggak bisa nembak juga di situ. Ada halangan. Jadi ganti tank kedua aja. Daripada buang-buang waktu, atau tetap bakal mati kena weapon gue nantinya. Ini udah pada sekarat nih si mongko ini mah gua hajar pakai si Oktor mati udah HP segitu mah. Matikan gua aja juga, udah sekarat banget itu mongko. Gua hajar gua tua dikit juga mati tadi ya. Sip. Udah unggul bro posisi kita nih, dia tinggal satu tank doang. Malah bunuh diri dia. Oke dah bro, mungkin sampai sini dulu ya bro video gua kali ini. Thank you ya buat kalian yang udah mampir. See you, bye.